Berjumpa lagi dengan saya Tania Anggraini dalam program Heboh Banget, Pasti Heboh. Belum lama ini jagat media sosial dihebohkan dengan aksi emak-emak membuang sampah di sungai yang sengaja direkam untuk keperluan konten. Video tersebut diunggah akun Instagram @fakta.berita dan menjadi viral. Rekaman video memperlihatkan dua orang wanita yang berada di sebuah jembatan. Dikutip dari Tribun Video, seorang wanita yang memakai baju kotak-kotak hitam terlihat membawa ember berisi sampah. Lantas wanita baju kotak-kotak ini membuang sampah dalam ember dari jembatan ke sungai di bawahnya. Sedangkan wanita yang mengenakan jilbab hitam merekam aksi temannya tersebut. Wanita tersebut bahkan mengajak temannya yang sudah membuang sampah sembarangan di sungai tersebut untuk menyapa di kamera dan berjoget. Sembari menengok kanan dan kiri memastikan jalan di jembatan sepi, wanita baju kotak-kotak itu langsung tersenyum ke kamera sambil mengangkat dua jari tangannya memberikan tanda peace. Wanita jilbab hitam pun melakukan hal sama, tersenyum ke kamera dengan mengangkat dua jarinya. Belum diketahui di mana lokasi aksi tersebut direkam. Alhasil banyak warganet yang geram terhadap video aksi wanita membuang sampah di sungai dengan sengaja merekam aksinya untuk diposting. Warganet pun meyakini usai konten yang dibuatnya viral akan ada klarifikasi dari keduanya. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasin Post. Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan YouTube Banjarmasin Post News Video. Bye-bye.